Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokusnya, Kerajaan Sarawak mahu anak-anak negeri itu melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi sejajar dengan dasar pendidikan percuma. Kita langsung bersama Bunga Wendy Kuching. Silakan, Bunga. Baik, terima kasih, Sahi. Keputusan berani kerajaan negeri memberikan pendidikan tinggi secara percuma kepada anak-anak Sarawak bukanlah gimmick politik. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rafai menyatakan ia berikutan gabungan Parti Sarawak GPS tidak pernah berikrar kepada rakyat bahawa ia akan melaksanakan dasar pendidikan tinggi percuma pada pilihan raya negeri yang lalu pada 2021. Jelasnya keputusan itu dibuat selepas kerajaan negeri memenangi pilihan raya negeri tersebut. Menegaskan perkara tersebut menerusi temu bual Zoom secara dalam talian bersama media semalam, beliau berkata kerajaan mahu anak-anak Sarawak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi tanpa menjadikan kekangan kewangan sebagai alasan. Tambahnya dasar ini juga untuk memberi suntikan semangat kepada anak-anak muda khususnya dari golongan B40 belajar bersungguh-sungguh sekaligus membangunkan modal insan di negeri ini. Sebelum ini, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng mengumumkan untuk memberikan pendidikan percuma peringkat universiti dan pusat pengajian tinggi milik Kerajaan Sarawak kepada anak jati negeri ini yang dijangka dilaksanakan pada 2026. Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS, sebuah unit di bawah Jabatan Premier Sarawak telah melakukan satu latihan amali dan fizikal kebakaran di bangunan Wisma Bapa Malaysia. Menurut Ketua Penolong Pengarah Pegawai Perkhidmatan Keselamatan UKPS, Abang Ahmad Abang Julai, senario latihan ialah satu kebakaran berlaku di tingkat 18 dan seterusnya bertanggungjawab memastikan kesemua individu di dalam bangunan diarahkan keluar mengikut prosedur operasi standar yang ditetapkan. Latihan ini diadakan untuk menentukan SOP dapat diikuti dengan betul. Selain itu memastikan kesemua alatan seperti alat pemadam api dan sebagainya berfungsi dengan baik. Jelas Abang Ahmad, atas laporan awal terus seriga alat pengera kecemasan dan atas respon berkenaan, pihak Jabatan Bomber dan Penyelamat Petrajaya terus datang ke Wisma Bapa Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas latihan kebakaran tersebut diadakan semalam. Dalam masa sama katanya, di setiap peringkat ada warden keselamatan dilantik dan pegawai tersebut harus dalam keadaan bersiap sedia mengosongkan pejabat atau mana-mana kawasan dan mengarahkan kesemua individu hanya turun menggunakan tangga. Ujarnya lagi, lift terus diberhentikan serta-merta jika alat pengera kecemasan berbunyi dan kesemua individu akan diarahkan untuk ke tempat perhimpunan di hadapan bangunan Dun Lama dengan kadar segera. Berbekalkan semangat dan komitmen tinggi, Zon Utara dengan sasaran untuk tampil sebagai juara sukan Sarawak Susar edisi ketiga 2023. Justru itu, pasukan Wushu Zon Utara mempertaruhkan harapan tinggi pada temasya sukan itu yang bakal berlangsung pada 15 sehingga 18 Januari 2024 di Sibu. Menurut Timbalan Residen Bahagian Bintulu, Abang Zainuddin Abang Turki, beliau berharap pasukan Wushu Zon Utara dapat memberikan prestasi dan saingan yang hebat kepada pasukan dari zon lain. Beliau mempunyai harapan yang tinggi buat pasukan Wushu Zon Utara untuk membawa pulang kejayaan pada temasya sukan itu nanti. Tambahnya, apa yang penting ialah para atlet dapat menunjukkan prestasi yang baik selain meningkatkan mutu pencapaian dengan kutipan pingat yang lebih banyak daripada suksa yang sebelumnya. Beliau berkata demikian semasa lawatan dan suai kenal ke pusat latihan sukan Wushu Zon Utara. Sukan Wushu merupakan antara satu daripada 13 acara sukan yang akan dipertandingkan pada temasya suksa ketiga kali ini selain daripada angkat berat, berbasikal, bola keranjang, bola tampar, futsal, hoki, judo, karate, pencak silat, sepak takraw, tinju dan taekwondo. Suksa ketiga kali ini disertai oleh 4 kontijen zon iaitu Zon Selatan diwakili gabungan bahagian Kuching, Semarahan dan Serian, Zon Barat diwakili bahagian Seri Aman, Betong dan Sarike, Tuan Rumah Zon Tengah diwakili gabungan bahagian Sibu, Mukah dan Kapit, manakala Zon Utara diwakili bahagian Miri, Bintulu dan Limbang. Saudara, walaupun tahun 2023 adalah tahun yang dipenuhi acara berwarna-warni seperti Pesta Tebingan Kuching dan Regata Sarawak 2023, namun masih terdapat insiden tragedi yang berlaku. Tragedi kapal kargo karam di perairan Sebuyau yang mengorbankan 8 kru antara kes yang menjadi tumpuan umum di Sarawak.
Berikut imbasan beberapa tragedi yang berlaku sepanjang tahun 2023. Kapal kargo MV Tung Sung karam dan terbalik di perairan Sebuyau, berhampiran Pulau Burung pada 19 Julai lalu selepas dibadai ombak besar dan angin kencang. Kapal dengan 8 kru yang membawa muatan batu kerikir dalam pelayaran dari Kuching ke Sarike. 3 daripada kru terbabit merupakan warga tempatan, 4 warga Myanmar dan seorang warga Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat yang dilaksanakan hampir 2 minggu hanya menemukan 5 mangsa yang terkorban, manakala 3 masih hilang sehingga ke hari ini. Pada 3 April, seorang lemas manakala 5 selamat setelah bot mereka karam akibat cuaca buruk di perairan Tanjung Jerijeh di Tanjung Manis. 5 yang selamat terapung selama 18 jam di laut sebelum diselamatkan oleh nelayan lain. Mayat mangsa yang lemas iaitu tekong warga tempatan ditemukan 5 hari selepas kejadian. Selain kes karam, permulaan tahun 2023 juga dikejutkan dengan insiden 3 lelaki lemas ketika beriadah di Sungai Rayu di Matang, Kuching pada 2 Januari. Tindakan pantas orang ramai berjaya menyelamatkan ketiga-tiga mangsa. Namun, seorang daripada mereka meninggal dunia selepas dirujuk ke hospital untuk rawatan. Pada 15 Oktober, 3 kanak-kanak lelaki masing-masing berumur 13 tahun lemas ketika mandi manda di Sungai Batang Lasa di Daro. Ketiga-tiga mangsa semasa kejadian telah dihanyutkan arus sehingga menyebabkan mereka lemas. Jasad ketiga-tiga mangsa ditemui 2 hari selepas kejadian. Sementara itu, beberapa kes kemalangan jalan raya turut menjadi kisah duka sepanjang tahun ini. Antaranya, kemalangan yang berlaku di Jalan Lubuk Antu di bahagian Seri Aman. Kemalangan kendiri yang berlaku pada 7 Oktober lalu membabitkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang hilang kawalan sebelum terjunam ke sebuah sungai. 2 penumpang wanita maut, manakala pemandu lelaki dan seorang kanak-kanak lelaki diselamatkan dalam kemalangan tersebut. Kemalangan serupa berlaku di Jalan Kem Balak, Pelugau, Selangau pada 19 Oktober. 3 maut dalam kejadian itu apabila kenderaan pacuan 4 roda hilang kawalan dan terjunam ke dalam sebuah kolam. Mangsa yang maut merupakan 2 lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun. Setakat 30 November tahun ini, sejumlah 349 kes kebakaran bangunan dilaporkan seluruh Sarawak dengan 8 kematian. Imbasan 2023 menyoroti beberapa kes kebakaran kediaman yang meragut nyawa penghuninya. Pada 6 Jun lalu, seorang wanita warga emas berusia dalam lingkungan 80-an maut dalam kebakaran rumah yang berlaku di Kampung Tutus Ulu, Jalan Balangian Mukah. 5 penghuni lain selamat. Kebakaran melibatkan 5 buah rumah di rancangan perumahan rakyat RPR Batu Kawah pada 28 Ogos lalu antara kes yang menjadi tumpuan dengan seorang kanak-kanak lelaki ditemukan rentung. Mayat mangsa ditemukan terperangkap di tingkat atas di salah sebuah rumah yang terbakar. Sementara itu, kebakaran 2 rumah panjang tahun ini turut meragut 2 jiwa. Pada 28 September, seorang lelaki orang kurang upaya terkorban dalam kebakaran di rumah Michael Sungai Sejugam, Nangalasi, Julau. Seorang wanita turut mengalami kecederaan melecur. Kebakaran itu telah memusnahkan 36 pintu rumah panjang berkenaan. Seminggu kemudian, pada 4 Oktober, kebakaran rumah panjang Sebom, Nangga Masa, Ulu Katibas, Song turut mengakibatkan kehilangan nyawa seorang penghuninya, iaitu lelaki warga emas berusia 90-an. Rumah panjang 33 pintu struktur tidak kekal itu musnah sepenuhnya. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahih, silakan. Terima kasih, Bu Mah.